ya Rabbal Alamin. Saudaraku, nikmat Allah terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama adalah nikmat kecil, yang kedua adalah nikmat besar, yang ketiga adalah nikmat yang teramat besar. Nikmat kecil adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita berupa materi seperti makanan, minuman, pakaian, kekayaan, kendaraan, dan lain-lain sejenisnya. Lalu nikmat besar adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita berupa panjang umur disertai sehat walafiat. Saudaraku, kita sering menganggap bahwa kekayaan, rumah yang mewah, kendaraan yang bermerek adalah nikmat besar. Tapi sesungguhnya saudaraku, itu adalah nikmat kecil. Apalah artinya rumah mewah, apalah artinya harta yang berlimpah jika kita dikaruniai, jika kita dikasih sakit, terlebih sakitnya akut dan berkepanjangan. Na'udzubillahi min dzalik. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita yang berupa materi, semuanya akan kita tinggalkan manakala kita meninggal dunia, manakala kita tutup usia. Saudaraku, lalu nikmat yang teramat besar, nikmat yang super besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat adanya iman dan Islam. Nikmat ditetapkannya iman dan Islam pada diri kita. Karena saudaraku, tanpa iman dan Islam, semua nikmat yang Allah karuniakan yang berupa materi, yang berupa panjang umur, yang berupa sehat walafiat, semua menjadi sia-sia dan tidak bermakna, dan di hadapan Allah semuanya merugi. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya semua manusia ada dalam kerugian kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab.